suasana setelah MotoGP. Cekakakak, brum. Hujan. Pada ngantri pulang semua, kita kehujanan dan lah. Hujan. Hujanan. Hujanan. Kita kehujanan, guys. Lihat. Tai gua lalu pat lalu katanya. Pile puas ale. Apa? Sudah terpuaskan? Kurang. Karena Mak enggak balapan. Iya, siap. Aku kecewa saya. Kecewa dan kejanda. Iya, Marquez pokoknya no Marquez no party pokoknya. Nah, numpang. No Hani no Bani. No Hani no Sweety, no Mali no Dong. Tongkrong. Oke. Ini dia manusianya baru datang. Iya. Ini manusia. Oke. Kita jalan lagi. Dan hujan. Semuanya hujan. Ini karena yang mana tadi? Agak nomor 3. Agak. Habis gelap terbitlah terang. Kalau ini habis senang terbitlah senep. Hujan. Ini namanya melatih kekebalan tubuh. Apakah masuk angin ataukah kuat? Lo tas pembuka. Asem. Ya ampun. Kita cari parkir mobil. Kita cari bis, cak. Pulangnya kehujanan. Mana? Siap. Thank you, Pak. Biar enggak ketinggalan nanti. Oke. Nomor 3. Tuh, matikan di depan. Mbak. Matikan di depan. Oh, itu. Ini namanya ngeter ilmu ini. Ini namanya menguji ilmu kekebalan tubuh. Saya udah 2 tahun di Banten. Kita setelah nonton MotoGP sekarang nonton speed off road. Mau lihat treknya mana. Innova. Woi. Lihat Innova. Senenganmu kan off road ya. Bis aga. Kayaknya di sana deh. Kayaknya di sana di Aga itu. Situ Aga. Oke, kita cari bis Aga nomor 3. Nggak ketemu. Bis Aga mana bis Aga? Awas! Mobil itu mobil besi semua, nggak ada yang dari lemper. Mobil itu besi. Ya Allah, ini namanya off road. Lihat jalannya. Inilah di balik kesuksesan
Mandalika, ternyata ini ceritanya. Teng lu jalannya. Wuuu. Guys. Siap-siap. Wah, ini moge-moge. Bis aja. Itu ya, itu dia. Ya, benar. Nah, guys, jalannya, guys. Pulang dari Mandalika. Aduh, kita menjadi 5, cuk. Ya ampun, kayak gini. Oh, mantap. Lih. Nomor anjir, nomor 4, nomor 5, coy. Mana nomor 3? Nomor 3 mana, Pak? Si, si. Kami yang ketapel. Aduh. Aduh. Benar-benar luar biasa perjuangan kita setelah dari MotoGP. Bukit Jokowi. Ah, itu, oh mana? Itu. Oh, itu. Ya, Bukit Jokowi. Few moments later. Oke, ketemu bisnya nomor 3. Ye, merdeka, berhasil. Berhasil. Yes. Yes. Lautan Milo, yes. Yes. Lautan Milo. Yes. Kesan MotoGP. Ternyata ada jalan yang belum selesai. Belum diaspal, Mas Bro. Jadi macet banget ini loh mobilnya nih. Seret. Lo. Bayangin. Wah. Wow. Waduh. Kalau lengkap jalan ya, Pak. Oke. Kita masuk dulu. Anu ya, lepas dulu ya. Oke, gue tak lepas. Cek.